Event kali ni, Samsung memperkenalkan dua main produk dia lah, iaitu satu smartphone dan satu lagi laptop. Jadi yang peliknya dekat sini kan, okay, Samsung ni kan, dia setiap tahun design dia akan lain tau. Contohlah macam S21 Ultra, semua orang dah suka dah design tu. Tengok-tengok S22, dia tukar design tu walaupun dia cantik. Pada tahun ni, design pada S23 Ultra tu sama macam design tahun lepas. Pelik kan? Ha. Jadi, we keep the best for the last lah. Okay, kita simpan smartphone tu last. Okay, kita nak sembang pasal laptop dia ni. Samsung memperkenalkan Galaxy Book 3 series. Book 3 Pro ni dia adalah untuk bajet sikit. Yang kedua adalah Book 3 Pro 360. Ah, yang ni dia nak fokus untuk orang yang nak guna function tablet dengan laptop at the same time. Sebab dia boleh pusing screen tu sampai 360 darjah lah. Dan yang ketiga, obviously lah, the Ultra. So Galaxy Book 3 Ultra ni size screen dia 60 inch, dan spek yang dia guna tu, okay, CPU dia guna the latest Intel chip lah, iaitu 13th gen, dan graphic card dia menggunakan Nvidia GeForce. Last product, ha, inilah the star of the show, iaitu smartphone dia. Kita nak terus fokus dekat Ultra sebab kita nak tahu teknologi apa yang Samsung lempar dekat kita kan, ha, yang teknologi yang terbaru kan. Okay, so S23 Ultra ni macam saya cakap, design dia sama macam tahun lepas kan. Tetapi Mr. Huda Boss cakap dia impress gila dengan kamera dia. Jadi kamera yang digunakan dekat S23 Ultra ni adalah, dia ada ultra wide camera iaitu 12 megapixel, dan dia ada 200 megapixel wide angle camera. Bro, 200 bro. Last time 100, ni 200. 2024 berapa? 300. Mana tahu. Okay, lepas tu dia ada 10 megapixel optical zoom lah, 10x dengan 3x. Okay, macam kita kenal juga kan, Samsung ni setiap tahun dia memperkenalkan produk baru, dia juga akan mengimpresskan kita dengan screen dia kan. So sama juga macam tahun ni, peak brightness dia memang tinggi gila. Ha, kalau tak silap 1750 nits kot. Ha, lepas tu dia ada LTPO screen which is 120Hz sampai 1Hz tu kan, refresh rate untuk jimat bateri, benda-benda tu semualah. Dan screen dia memang mantap. Okay, lepas tu tak lengkap lah kalau kita tak sembang enjin yang ada dalam S23 Ultra ni. So chip yang digunakan dalam phone ni adalah Snapdragon 8 Gen 2. Tetapi ni bukan Gen 2 biasa, dia kata Gen 2 for Galaxy. Kita tak tahulah chip ni dia tune apa untuk Samsung tu. Tetapi benda yang custom design untuk phone tu, saya rasa memang power lah. Tak sabar nak tengok full review YouTuber luar lain buat kan. So guys, typical Samsung lah, dia introduce flagship dia pada awal tahun sebab dia nak letak benchmark satu smartphone tu untuk company lain ikut, which is saya rasa company lain susah nak ikut bila dia dah letak benchmark tu dan seawal tahun ni. Sebab yelah, macam semua orang tahulah, phone yang latest keluar tu adalah paling power. Cuba bayangkan ada company X ni keluar phone dia pada bulan 7 nanti, dia kata paling power. Rupanya Samsung Galaxy S23 yang dikeluarkan pada Februari tu lagi power. Dan itu strategi yang sangat power lah. Okay guys, see you on the next video. Bye bye.